Berani nggak dia ngomong seperti ini di hadapan Nabi Muhammad SAW? Dia mengatakan tuh Yahudi Ortodoks sama dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama jenggotnya panjang, sama-sama memiliki jenggot yang panjang, sama persis pak udah. Berani nggak itu? Kecuali orang-orang Islam akan mengatakan dia ini galil adab, dia ini orang nggak ada adab terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti. Bukankah Nabi SAW itu jenggotnya tebal? Bukankah Nabi Muhammad SAW jenggotnya lebat? Nam, nggak ada yang mengingkarinya. Hatta umat Islam, hatta umat Islam. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله حياكم الله وبياكم وسددني الله واياكم على الخير والهدى ما واساله بمنه وقرمه Ayaj'alani ja wa iyyakum min ahli al-ilmi wal-Qur'ani tadabbura wa fikha innahu 'ala kulli shay'in qadir wa bil-ijabati jadir. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. salawat serta taslim kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan dan tuduhan-tuduhan yang disematkan untuk kawan-kawan salafi. Yang mana tuduhan ini seandainya dibiarkan dan seandainya didiamkan maka ini akan merusak dan ini akan sangat sangat bahaya sekali perhatikan ayuhal ikhwatul kiram ini tuduhan ini adalah pernyataan bahwasanya orang-orang salafi itu seperti Yahudi ortodoks itu kata mereka seperti Yahudi ortodoks perhatikan ucapan ini datang dari kawan kita Ar-Razi Hashim dan ini bukan tuduhan semata dan ini ada rekamannya. Fadl antum dengar, fadl antum dengar. Pi Yahudi Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita salafi, Pak, jenggotnya. Jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti salafi. Jadi kalau ada perempuan deh datang ke komplek mereka itu enggak boleh pakaian sembarangan dan kalau nanya itu orang-orang orang-orang Yahudi ortodok ini enggak berani lihat perempuan dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah persis seperti salafi salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid ya nggak bener nggak ya sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya begitu dalam tradisi salafi ajaran salafi sama jenggotnya sama Sure. Antum ada ya dengar semua itu tuduhan-tuduhan bahwasanya Yahudi ortodoks itu seperti Salafi atau Salafi seperti Yahudi ortodoks. Perhatikan ayuhal ikhwatul kiram. Kita akan membantah tuduhan pertama. Di sini dia mengatakan, perhatikan bahwasanya Yahudi Yahudi ortodoks itu mirip dengan teman-teman kita Salafi, Pak. Jenggotnya. Jenggotnya persis sama. Syuf ayuhal ikhwatul kiram, tidakkah kawan kita ini si Ar-Razi Hashim ini berpikir berpikir sejenak saja bahwasanya umat Islam memelihara jenggotnya karena Nabi Muhammad SAW memelihara jenggotnya selesai bas berani nggak si fulan ini mengatakan nih pak lihatlah Nabi Muhammad SAW mirip Yahudi Ortodoks tuh jenggotnya persis Nabi Muhammad SAW jenggotnya sama persis dah sama-sama lebat berani nggak itu kecuali orang-orang Islam akan mengatakan dia ini galil adab dia ini orang nggak ada adab terhadap Nabi Muhammad SAW pasti bukankah Nabi SAW itu jenggotnya tebal Bukankah Nabi Muhammad SAW jenggot yang lebat? Naam. Tidak ada yang mengingkarinya. Hatta umat Islam, hatta umat Islam. Anda tidak tahu, ima dia tidak tahu bahwa Nabi jenggot itu Nabi itu memiliki jenggot yang lebat? Atau dia tidak tahu bahwasanya uh, Atau dia cuma memfitnah gitu? Udah sudah tahu ini bahawa Nabi jenggot, uh, jenggot yang lebat? Tapi ya cuma hawa nafsu, anda tidak tahu. Ya anak husnudon, dia tidak tahu hadisnya bahwasanya Nabi SAW itu memiliki jenggot yang panjang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwatul kiram. Pertama jenggot Rasul SAW itu jenggot yang panjang dan juga jenggot yang lebat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jabir ibn Samurah menceritakan sifat jenggotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad syamita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu udah mulai beruban jenggot depannya dan juga kepala depannya rambut depannya udah mulai beruban. Wakana idad dahana lam mitabayan. Kalau Nabi Muhammad SAW pakai minyak rambut, enggak kelihatan ubannya. Samar-samar ubannya. Wa idha sya'itha ra'suhu tabayan. Dan seandainya udah kering rambut beliau SAW, minyak rambutnya udah kering, maka terlihat ubannya. Apa kata Jabir Ibn Samurah? Wa kana kathira sya'aril Dan Rasulullah SAW memiliki jenggot yang panjang. Afwan. dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jenggot yang jenggot yang panjang. Ini kata Jabir bin Nabi Wasallam jenggotnya panjang. Ini kata para sahabat Nabi Wasallam. Apakah berani kita mengatakan Nabi s.a.w. itu lihat kayak Yahudi Ortodoks? Sama persis pakai kayak Yahudi Ortodoks tuh Rasul Wasallam. berani enggak kita seperti itu? Nauzubillah. Kenapa dituduhkan kepada Salafi? Salafi ini cuma ngikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bas selesai. Enggak ada hal-hal yang lain bukan hawa nafsu bukan hal-hal mengikuti tradisi orang Yahudi mustahil mustahil. Itu satu, jenggotnya Rasulullah SAW alaihi wasallam panjang. Yang kedua, khulafaur rasyidin. Semua khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semua jenggotnya panjang, semua jenggotnya lebat. Berani enggak dia mengatakan, "Tuh lihat, Pak. Yahudi ortodoks sama kayak khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali. Semua sama." Berani enggak? Dan ada enggak dusta. Ini kata para ulama Islam dari zaman ke zaman khulafa ur rasyidin jenggotnya semua lebat. Enggak ada yang lain. Semuanya. Dari zaman ke zaman. Dan diceritakan dari zaman ke zaman. Antum buka kitab para ulama. Salah satunya adalah Tarikhul uh, khulafa. Disebutkan kana aliyun syekhan samina. Ali ibn Abi Talib. Ada seorang yang sudah tua samin dalam keadaan gemuk. Kathira syar. asla kathira syar di rambutnya itu ada yang botak tapi rambutnya aslinya lebat tapi ada yang botaknya rabatun rabatan ilal qasri mil batn dan dia ini dalam keadaan yang tengah-tengah tapi condong ke pendek jadi enggak terlalu tinggi tapi tengah-tengah tapi condong ke pendek azimal batn perutnya agak besar azimal lihyati jidda jenggotnya ali itu sangat lebat sekali Syuh ini diceritakan dan sahih itulah Ali bin Abi Thalib karena sangat besar sekali jenggotnya Ali bin Abi Thalib. Jenggotnya itu telah memenuhi dua dua pundaknya saking lebatnya jenggotnya Ali bin Abi Thalib. So, jenggotnya Ali bin Abi Thalib itu saking lebatnya besarnya jenggot Ali bin Abi Thalib itu sampai apa memenuhi kedua pundaknya baydha warnanya putih semuanya ka'annaha nun seakan-akan dia itu kapas berani nggak ini orang, orang ortodoks banyak loh seperti ini tapi berani nggak dia mengatakan Ali ibn Abi Thalib lihat tuh Pak jenggotnya kayak Yahudi ortodoks Yahudi ortodoks seperti itu berani nggak dia ngomong seperti itu kecuali itu keluar dari hal galil adab kekurangan ajaran kita terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga terhadap ajaran Islam Ajaran Islam ini kita kurang ajar terhadap syariat Islam kalau kita mengatakan seperti itu. Hati-hati ayuhal ikhwatul kiram. Enggak cuma Ali bin Abi Thalib uh, khalifah yang terakhir, khalifah sebelumnya Utsman ibn Affan disebutkan oleh para ulama akhraja Ibnu Asakir min turuk Ibnu Asakir mengeluarkan dari banyak jalan, syuf, dari banyak jalan. Anna Utsman kana anna Utsman kana rajulan Bahwasanya Utsman ibn Affan itu adalah seseorang yang rabah, tengah-tengah. Laisa bil qasiri wala yang dia enggak pendek tapi dia juga enggak tinggi. Hasanal wajihi, wajahnya sangat tampan sekali. Abiyat musyraban bi humrah, orangnya Utsman ini wajahnya Abiat putih musyraban bi humrah. Akan tapi kemerah-merahan wajahnya. Kalau kena panas langsung merah, putih tapi. Katsiral lihyah. Jenggotnya sangat banyak. Jenggotnya sangat banyak. Berani nggak dia mengatakan Tuh lihat Uthman ibn Affan tuh pak Yahudi ortodoks itu lihat tuh jenggotnya kayak Uthman ibn Affan Berani nggak ngomong seperti itu Kecuali keluar dari kekurang ajaran Terhadap syariat Islam pertama Anak nggak tahu Allah Alam mungkin karena dia nggak tahu hukumnya Kita kasih uzur selesai bas Kita kasih uzur Mungkin dia nggak tahu hadis Atau dia terpleset Atau dia nggak sengaja Ini kenapa bahaya sekali Bahaya sekali Jangan sampai kita umat Islam kita ini berbeda itu nggak ada masalah sama sekali. Bantah membantah itu biasa dan bahkan ini menjadi tradisi para ulama fulan dibantah fulan membantah itu biasa ahi Namanya itu tanasuh, uh, tanasuh uh, saling menasihati dengan kebenaran dan juga dengan kebaikan biasa hal itu. Tapi kalau kita sampai berdusta dalam berhujan Nasehulullah tidak ada satupun ulama yang berhujjah dengan kedustaan lah nggak ada nggak ada yang seperti itu. Ini bahaya sekali ayuhal ikhwatul kiram. Enggak cuma Uthman ibn Affan, Umar juga sama, Abu Bakar juga sama. Taib kita sebutkan terakhir Umar bin Khattab. Apa kata para ulamaan Abi Raja Al Ataridi dari Abu Raja Al Ataridi? Dia mengatakan kana Umaru rajulan tawila jasima. Umar bin Khattab ini adalah orang yang tinggi, jasim, besar. Tawila D tinggi orangnya. Asla' shadidus salat. Umar bin Khattab ini botak orangnya. Abiyat syadid al putih tapi sangat kemerah-merahan. Fi khiffah. Di jambangnya itu terdapat apa? ketipisan, enggak terlalu tebal, tipis dia. Sublatuhu kabirah tapi kalau jenggotnya sangat besar sekali. Semua ini sahih ayuhal ikhwatul kiram. Kalau seperti itu, bagaimana mungkin kita ini kurang ajar kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, terlebih kepada Rasulullah SAW yang, yang mereka ini memiliki jenggot, radhiyallahu taala anhum. Mereka semua memiliki jenggot dan Rasulullah SAW juga memiliki jenggot yang lebat. Kita katakan tuh, lihat tu jadu Yahudi Ortodoks tu memiliki jenggot yang lebat sama kayak apa? Utsman ibn Affan sama kayak kayak Ali ibn Abi Thalib sama kayak Umar bin Khattab sama kayak Abu Bakar terlebih sama kayak Rasulullah SAW. Alaihi Allah ini galil adab terhadap syariat Islam terhadap para ulama Terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang dia perlu tahu. Dalam berhujah itu jangan seperti itu. Ini hujah yang receh. Hujah yang sangat ringan. Hujah yang sangat. Ya hujah abu-abu. Ya ya cuman abu lah dia. Berterbangan. Bukan satu hal yang berat. Ini ayuhal ikhwatul kiram. Perhatikan. Hujah ini hujah yang sangat-sangat lemah sekali. Kenapa? Perhatikan. Banyak syariat. Dalam agama Islam. Seperti Yahudi Ortodoks. Syuf kalau seperti itu, nanti akan ada orang-orang yang membenci Islam mengatakan, tuh lihat Islam, sama seperti Yahudi Ortodoks, sama-sama diharamkan makan babi. Kita nggak apa-apa makan babi. Nanti akan ada yang ngomong surat itu. Yahudi Ortodoks sih ya, harapkan makan babi. Nabi Muhammad SAW dan umatnya diharamkan juga makan babi. Sama-sama diharamkan. Nanti kalau ada orang yang benci Islam, dia akan disamakan Islam dengan Yahudi. Dia mengatakan, tuh lihat tuh Islam, sama kayak Yahudi, nggak ada bedanya. Kita nggak apa-apa lah. Kenapa? Itu lihat, Yahudi yang makan babi, Islam juga sama rupanya ikut-ikut agama Yahudi. Anda nggak dusta? Disebutkan dalam Taurat, dalam kitab imamat. Disebutkan. Perhatikan di sini. Anda menu- ana nukilkan. Anda nggak buat sendiri, Anda nukilkan. De, dalam Taurat. Demikian juga babi hutan. Karena memang berkuku belah. Yaitu kukunya bersela panjang. Tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagi engkau. Yahudi. Ini syariat Yahudi ya. Haram itu bagi engkau. Babi hutan. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan. Syuf, haram ya haram dimakan dan bangkainya janganlah kamu sentuh najis 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 jain dalam 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 torot syariat mereka haram semua itu bagi engkau nanti ayuhal ikhwatul kiram kalau ada orang-orang yang membenci Islam akan mengatakan tuh lihat tuh Islam sama seperti Yahudi sama-sama mengharamkan makan babi agama mereka agama yang celah agama mereka agama yang hina akan terus ada seperti itu ayuhal ikhwatul kiram Nggak usah jauh-jauh sampai ibadah saja. Kalau ada orang yang membenci Islam akan mengatakan hal yang sama. Tuh lihat tuh orang Islam sama-sama beribadah di depan tembok. Sama kayak apa? Yahudi beribadah di depan tembok. Umat Islam beribadah di depan tembok, tembok Ka'bah. Ada yang mengatakan hal, hal seperti itu. Apakah akal kita nerima? Apakah kita mau nerima gitu aja? Tidak bukan berarti ketika ada persamaan dalam syariat langsung apa dikatakan sama jangan hakikatnya tetap beda ayo kita nggak ada meniru mereka kita nggak ada meniru Yahudi kita ini hanya meniru Rasul SAW apa yang dikerjakan oleh Rasul kita kerjakan apa yang dilarang oleh Rasul kita tinggalkan apa yang Rasul nggak mau ya kita tinggalkan kita buang selesai bas itu dia kalau hujah seperti ini banyak akan terjadi hujah-hujah yang lain yang sangat yang sangat rentan dan itu terlalu tergesa-gesa dalam berhujat. Anak ingatkan ya, anak nggak ada kebencian, anak bukan karena hawa nafsu bukan, tapi tanah suh, saling menasihati. Anak yakin dia ini terpleset, anak yakin dia ini silap lidah dan sebagainya mungkin 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 anak-anak harus mungkin dia silap lidah dan sebagainya. Ya kalau kita berbeda, Ayo hal ikhwatul kiram buktikan dengan hujah bukan dengan kedustaan-kedustaan apalagi dengan fitnah-fitnah seperti ini apalagi yang sampai ke batas syariat Islam yang dihinakan hatta syariat Islam yang dihinakan memelihara jenggot memelihara jenggot ini syariat Nabi Muhammad sallallahu perintah Nabi tidakkah dia mengetahui hadis yang sahih Nabi mengatakan "Afu peliharalah jenggot oh syawarib dan potonglah uh, uh, kumis perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. itu satu tentang masalah jenggot. Udah kita bantah. Udah kita bantah. Kalau dia mengatakan tuh lihat tuh Yahudi sama dengan kawan-kawan kita Salafi, sama persis jenggotnya pak, sama-sama jenggotnya lebat. Kita bantah balik. Berani nggak dia ngomong seperti ini di hadapan Nabi Muhammad SAW? Dia mengatakan tuh Yahudi Ortodoks sama dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama jenggotnya panjang, sama-sama memiliki jenggot yang panjang, sama persis pak udah berani enggak itu diucapkan sama Umar bin Khattab ucapkan di hadapan beliau radhiyallahu taala anhu ucapkan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ucapkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ucapkan kepada Ali bin Abi Al Thalib radhiyallahu taala anhu berani enggak berat ayuhal ikhwatul kiram maka dari itu jangan sampai kita memfitnah